Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati Haji Ayahanda Haji Salim bin Saleh bin Said Barabut, mertua saya beserta umi dari Jombang yang sudah datang kemarin beserta rombongan. Kemudian hadir pula bersama kita papa dan mama, ayah dari Bang Ardi, keluarga abang ipar saya dari Cirebon yang menyempatkan diri datang dari jauh-jauh. Hadir juga bersama kita Pak Husaini, beliau adalah mertua dari adik saya, orang tua kami sebagai ayah dan omak kami di Pekanbaru. Adik kandung saya Jamaluddin beserta istri dan anak-anak. Adapun semua undangan yang diundang semuanya saya serahkan ke Ustadz Al-Nob Dinar berjumlah 60 orang. Kalau membawa istri 120. Kalau membawa anak 180. Kalau anaknya 2 240. Jadi itulah kursi yang sudah kami siapkan. Kalau berlebih, duduk kita di lantai. Adapun yang hadir diundang ini adalah semuanya tim inti. Kalau saya ke Sumatera Barat, yang menyusun jadwal saya di Sumatera Barat, itu namanya Haji Erman Safar. Dan sekarang menjadi wali kota Bukit Tinggi. Inilah yang hadir sekarang. Di sini dia tidak jadi wali kota. Tukang tuangkan teh. Hadir juga bersama kita, kalau saya datang ke Sumatera Barat, dulu ketua KNPI, kemudian ditakdirkan Allah menjadi wakil wali kota Solo. Di sini dia tidak wakil wali kota. Di sini tetap sebagai tim Ustadz Abdul Somad. Jadwal saya dari dalu-dalu sampai ke kabun, itu diatur oleh tim Rokan Hulu. Dr. Haji Ahmad MSI. Mantan bupati 2 periode, sekarang DPR RI Komisi 8. Tapi semua undangan dari Rohul saya kasih nomor beliau. Orang tua kami yang mensupport kami, mengasih tanah, mengasih bantuan untuk yayasan tabung wakaf umat. Bapak Haji Saleh Jasid. Beliau tentara, jenderal, gubernur. Kalau kita semua bangga dengan lapangan Masjid Raya An-Nur begitu luas, bisa stadion masuk ke dalam, kecuali kolam renang masih bertahan. Itu adalah perjuangan beliau. Dan rendah hati malam ini datang beserta keluarga. Adapun yang lain-lain ini kalau kita sebutkan mungkin azan subuh lah baru selesai. Tapi ini semuanya yang datang ini adalah sahabat-sahabat. Yang perempuan-perempuan komunitas Ummu Aisyah, komunitas hamba Allah, tak dapat semuanya diundang, sekitar 20 sampai 30 orang. Kemudian sahabat-sahabat saya dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, kawan-kawan kuliah dulu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Rabu sore kami ke rumah sakit area Bunda, yang sekarang rupanya sudah berubah menjadi area saja, tak ada lagi bundanya. Sampai hari Kamis siang jam 1 tidak bertambah-tambah pembukaan. Kata dokter mesti diinduksi. Tapi Umi saya tak setuju. Kata dia kita ikuti saja apa kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya jam 6 sore kata dokter dia kuat mesti diputuskan dipakai dosis yang paling rendah. Akhirnya saya beserta Ibu Iyet, beserta mertua, masuklah ke ruang bersalin. Jam 6, dipasanglah dosis induksi terendah. Sampai azan maghrib, ibu mertua saya sholat maghrib, kemudian saya lambat sikit. Akhirnya saya pun sholat juga, tepat pada rokaat kedua. Rokaat pertama saya baca, Izqalat imra'atu Imran, cerita tentang istri Imran bernama Hannah mengandung anaknya lahir Maryam.
Pada rakaat kedua, tak ingat saya lagi entah apa saya baca. Pada rakaat kedua itulah saya dengar dia menangis. Andai saya orang Karo, sudah maghrib rakaat kedua nama anak saya itu. Lalu kemudian kata kakak omak saya di Kisaran, anak kau ini doa sudah cukup, tinggal menunggu langkah. Dia ingin langkah lahir malam Jumat, menunggu tanggal 17 Rajab. 17 Ramadan lahir, 17 Rajab anak lahir. Begitu rupanya kata Allah Subhanahu wa taala. Mau kita paksa pun tak bisa, sudah ada ketentuannya. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Jadi yang tak nikah-nikah, jodohnya pun begitu juga. Capek kita sudah menginduksinya. Dari mulai dosis terendah sampai dosis tertinggi. Mungkin langkah belum datang. Udah jangan dikomen lagi, itu aja. Ini adalah orang-orang yang ikut susah menengok kesusahan saya. Dan ikut senang menengok kesenangan saya. Hari ini hadir semuanya. Tetangga-tetangga, kambing sudah dikirim dalam bentuk nasi kotak. Di depan 40, di belakang, di samping. Semuanya 150 kotak. Kambing yang dipotong 4 ekor. Dikirim ke Mukaddasah 4 ekor untuk santri-santri. Karena bagaimanapun juga berutang budi kepada Kiai Hasan Abdullah Sahal yang sudah mempertemukan kami. Untuk menengok video lengkapnya dari mulai tanggal 10 Februari sampai lahir anak bisa dilihat di Hi Guys Official. Adapun nama anak ini banyak kawan-kawan bertanya siapa namanya, saya bilang belum pleno lagi. Dari saya Sami, artinya mulia. Diambil dari kata sama yasmu, langit tinggi, agung dan mulia. Adapun dari Umi, ibu mertua saya, didengarnya ada seorang qori hebat dari Yaman, namanya Ahmad Mesbahi. Kata dia, kasihlah nanti namanya anak Ahmad Mesbahi. Dalam hati saya, cocok. Jadi masuk juga Pak Ahmad di situ. Lalu kemudian almarhumah omak saya setiap mengasih nama cucu, ujungnya dikasihnya Abdillah. Cucu pertama anak Jamal, laki-laki, Maulana Habibi Abdillah. Yang kedua anak saya, Mizian Haziq Abdillah. Yang ketiga ini maka saya kasih Sami Ahmad Mesbahi Abdillah. Kata Bu Nyai dan Kiai Hasan, Abdullah satu, tapi kalau banyak Ibadillah. Jadi ujungnya tetap dipakai dari almarhumah omak, pangkalnya Abdun menjadi Ibad. Tidak merubah makna. Satu menjadi banyak. Dia banyak karena dia yang ketiga laki-laki dari cucu almarhumah omak. Maka lengkaplah akhirnya diputuskan berdasarkan rapat pleno dalam rangka merangkum semua masukan. Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Sudah paripurna. Ketok palu terakhir. Sudah ketok palu. Komisi 8 semua setuju. Kalau jadi ustaz dia nanti tinggal disingkat menjadi Usama. Ustaz Sami Ahmad Mesbahi Abdillah. Tapi saya tak memaksa dia jadi ustaz. Karena jadi ustaz ini berat. Biar aku aja. Adapun tulisan di belakang saya ini rumah omak. Pada hari Sabtu, hari Senin omak itu meninggal. Tanggal 18 Maret 2019. Hari Sabtu pagi saya bawa dia kemari. Mak, aku nanti hari Ahad pergi ke Madura. Jadi hari Sabtu ini aku bawa omak jalan-jalan. Yalah, aku besok mau sarapan ke kobun. Dia bilang sini kobun. Dibawanya lah nasi dalam rantang, makan dia di bawah pokok kayu di samping. Di tengah jalan tuh saya bilang, nanti mak, omak tinggal di sini. Kau di mana tinggal? Aku kucari rumah kocik-kocik dekat sini. Kenapa begitu? Karena kalau aku tinggal di sini, nanti omak langsung menumpang. Tapi kalau omak tinggal di sini, ku bawa bini sama anakku, kami sebagai tamu. Omak tuan rumah. Senyum dia. Iya pula kata dia. Iya. Rupanya tak sampai niat itu. Tapi tetap juga saya tuliskan. Rumah omak. Tak kenapa semua orang yang datang kemari, mau berfoto di depan rumah omak.
begitu dah tua. Jadi saya rasa selama ini saya menumpang tua. Tua oma. Di kandungnya saya dibesarkan. Tak sempat saya balas budi baik. Itulah mengapa dibuka tahfiz Quran. Tahun lalu 25 orang. Tahun ini 25 orang. Insya Allah. Pagi, petang, siang, dan malam budak-budak anak-anak ini mengaji. Diharapkan pahalanya sampai. Lapanglah hendaknya kubur. Terang benderang dia di alam barzah. Tersenyum dia menengok kami malam ini. Rasanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Penabalan nama, saya akan menabalkan nama anak saya ini. Nanti akan diiringi solawat dan secara seremonial dipotongkan rambutnya oleh tokoh masyarakat. Sebagian saja, mohon maaf, tak semua. Karena rambut anak pun tak banyak. Potong semua gundul pula dia nanti. Jadi untuk sementara saya ambil ke dalam. Ustaz Jamal, mohon izin. Ustaz Subli, boleh Ustaz? Izin membantu membawakan itu. Ustaz, izin membantu membawakan itu. Tegung, tegung, tawar. Nah, itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Samaituka samakallah. Kuberikan nama kepada engkau wahai anakku, Sami Ahmad Misbahi Abdullah. Mudah-mudahan engkau menjadi mulia dunia di akhirat. Engkau menjadi terpuji mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau menjadi penerang cahaya. Menjadi umat, menjadi penerang di tengah suluh, menjadi penerang di tengah gelapnya umat. Dan engkau menjadi hamba Allah, kau bukan menjadi harta, kau bukan menjadi hamba dunia, kau bukan menjadi hamba manusia. Ibadillah, kau adalah hamba Allah. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Amin. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada. Wajaba syukru. Para tetamu, sebaiknya kita berdiri mendengarkan selawat. Mada'alillahida ayyuhal mab'usu fina jita bil amril mutah raftal madinah marhaban ya khairada maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalki kullihimi muhammadun sayyidul kaunaini wa thakolai wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalki kullihimi antal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalki kullihimi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghi lizalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa
sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih Bapak Ibu para jemputan sudah berkenan berdiri mendengarkan salawat. Alhamdulillah penabal nama sudah kita buat, anak kita sudah kita beri nama. Nama ini bagian pada doa. Setiap kita panggil dia, kita mendoakan dia. Semoga doa baik itu untuk Sami dan juga doa baik itu balik juga pada kita insyaallah. Bapak Ibu jemputan walimah akikah yang kita muliakan, karena sudah masuk waktu solat Isya, acara ini kita istirahatkan sejenak untuk melaksanakan solat Isya di saung tempat kita solat maghrib tadi. Setelah Isya kita lanjutkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Zul Ikromi, kemudian ditutup dengan doa, lalu kita tutup dengan ramah tamah di penghujung acara insyaallah. Sehingga Bapak Ibu, sementara kita lanjutkan acaranya dengan solat. Setelah solat kembali kita ke tenda ini untuk melanjutkan acara berikutnya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang butuh berwudu, di sisi kiri arah belakang ini ada satu toilet tempat bisa berwudu bapak-bapak. Kemudian ada tempat berwudu arah jalan ke dapur, kemudian di dekat sisi depan kiri saung. Kemudian untuk ibu-ibu bisa nanti ke toilet di dalam, ada toilet di bagian dalam rumah dan bisa berwudu, kemudian bisa salat jamaah dengan kita di saung. Sementara acara kita pending untuk solat Isya. Setelah Isya kita kembali ke tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Para tetamu jemputan yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan solat Isya. Sehingga tetamu lelaki diharapkan duduk di tenda lurusan rumah omak, di sisi lurus rumah omak. Kemudian sisi kiri kalau menghadap rumah omak kita peruntukkan untuk ibu-ibu, untuk perempuan. Sehingga mohon berkenan mengisi kursi yang ada di tenda lurusan rumah omak. Saya Ananda Ziyad dan apa boleh pindah? Boleh pindah nak? Ziyad sama Ifat boleh pindah nak? Okey, terima kasih nak. Insyaallah nanti di sini duduk nak? Sini duduk nak? Okey. Okey, silakan. Silakan kita tempati duduk di kursi yang disediakan. Sebelum kita mulai acara, saya sekedar menginformasikan, mohon doa dari kita semua. Saat ini di sisi kiri Bapak Ibu sedang dibangun kelas untuk para santri. Mudah-mudahan berjalan pembangunannya dengan lancar.
dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di belakang, lurus di depan saya, di belakang bapak-bapak, insyaallah akan dibangun Masjid Hajah Rahana, kapasitas 1000 orang jamaah insyaallah. Sudah dipasang boplang, insyaallah akan segera juga dimulai pembangunan masjid. Sehingga di lingkungan ini sedang berlangsung ada dua pembangunan yang secara besar. Satu, kelas untuk para santri, kemudian di belakang masjid. Sehingga mohon doa dari kita semua, segala doa kebaikan untuk terwujud segera kelas-kelas untuk belajar para santriwati dan masjid tempat pengajian pembinaan jamaah yang ada di sekitar Jalan Kamboja ini. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan dari luar, itu banyak perumahan yang ada sudah dihuni, sebagian sedang dibangun di jalan ini. Dan sekarang kalau ada perumahan sedang dibangun, promosinya dekat dengan rumah Ustaz Abdul Somad. Nah, sehingga boleh jadi di Jalan Kamboja ini akan padat seperti Cipta Karya atau Kualu nantinya. Maka kalau ada yang jauh-jauh tinggal, maka Bang Deddy carilah rumah dekat sini Bang. Ustaz Jamal, Bang Tatang, biar kita dekat-dekat, kita berkawan terus. Satu jamaah juga sholat di Masjid Hajah Rohana, ansur-ansur lah ambil rumah di sini. Ustaz Hanafi di Palas, Ustaz. Jangan ke sini, Ustaz. Sebab kita ada tempat di Palas, ada tempat di Rimbau Panjang. Kalau Ustaz pindah ke sini, kita pindah gawang semua, Ustaz. Sehingga ada jaga gawang di Palas, ada jaga gawang di Rimbau Panjang. Ustaz Khair, jangan pindah pula, Ustaz. Tenan Raya sudah Ustaz Khair dengan Pak Endar. Ya, Pak Endar? Jadi imam kita tadi itu Imam Masjidil Haram yang sekarang Ketua Basnas Kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan zakat itu semakin banyak nanti terkumpul, banyak pula mengalir untuk keluarga kita yang duafa, berkah juga Pekanbaru di tangan beliau semakin tambah berkah insyaallah. Amin. Kita doakan. Takbir, Allahu Akbar. Kita dukung Pak Ahmad ya. Baju masih hijau, berarti mesti ditukar, Pak. Pak Ahmad malam ini baju putih, Pak Endar baju hijau. Ini sisa lama masih ada, Pak ya, bekas-bekas lama. Besok kalau tidak baju biru, baju yang lain, Pak Endar. Mesti tukar baju. 2024 sudah dekat, Pak Endar. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini agar acara kita semakin sempurna. Nikmat Allah anak ini tak semua orang dapat. Sebab kata Allah, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Au yuzawwijuhu dzukrana wa inasa. Ada orang yang Allah kasih anak laki-laki saja. Ada yang Allah kasih anak perempuan saja. Ada yang dikasih anak laki-laki, ada anak perempuan. Tapi ada juga yaj'alahu aqima. Ada yang jadikan Allah tak punya anak sama sekali. Maka nikmat anak ini nikmat yang sangat-sangat berkah dan tak semua orang Allah beri. Kita bersyukur dengan acara malam ini, acara akikah. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini bertambah pula nikmat-nikmat yang lain. Sehingga yang lain yang punya anak, semoga punya anak juga. Yang sudah punya anak, bertambah anak insyaAllah. Maka kita dengarkan hikmah, pelajaran dari akikah, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam walimah akikah dan walimah dan nikmat yang Allah berikan anak kepada kita dan mensyukuri nikmat. Maka kita minta tausiah yang akan disampaikan oleh sahabat kita Ustaz Dr. Zul Ikrami LC MH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Dr. Zul Ikrami kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum makan, belum semangat nampaknya. Insyaallah gulai kambing sudah tersedia, tapi semangat harus tetap membara. Sekali lagi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin. Hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya yang berhadir, hadirin hadirat,
jemputan majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, di hari Senin yang lalu, Ustadz Al-Nob menelpon saya, kata beliau, Udo katanya, karena beliau memanggil saya Udo, Pak. Udo, malam Jumat, petang Kamis sudah ada jadwal atau tidak? Belum, saya bilang, Pak Endar. Ah, tolong dikosongkan. Apa pasal saya tanya? Malam itu UAS akikah. Jadi beliau minta Udo yang menyampaikan tausiah. Ah, enggak terbalik tuh, saya bilang. Ini meleset, ini masa saya menyampaikan tausiah di depan UAS. Pokoknya ini perintah, katanya. Jadi saya tak bisa mengelak lagi. Kalau sudah Tuan Guru yang memerintahkan melalui lisan Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, khawatir saya. Kalau saya tolak nanti bisa kualat. Makanya sami'na wa ata'na. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini saya tidak akan menyampaikan tausiah, tidak akan menyampaikan pesan, tidak akan berceramah sama sekali di depan Bapak Ibu sekalian, bil khusus di depan UAS. Karena entah kenapa kalau saya ceramah dulu di depan Pak Ahmad, saya santai saja di Masjid An-Nur. Saya ceramah mungkin di depan Pak Erman Sapar, Pak Wali kita. Perkenalkan Pak Wali, saya Zul Ikromi. Istri saya asli Bukit Tinggi. Jadi saya ini adalah warga, apa namanya tuh? Orang Sumando, Pak Wali. Jadi setelah ini Pak Wali boleh singgah di rumah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi entah kenapa pada malam ini, sejak pagi tadi, sejak kemarin saya mencoba mencari bahan, buntu semuanya. Karena itulah mungkin berbicara di hadapan wali itu mungkin zauknya luar biasa. Dan itu saya sampaikan kepada Tuan Guru pada malam kelahiran putra beliau. Saya sampaikan ketika dapat kabar ternyata beliau dapat anugerah anak laki-laki. Tuan Guru, saya bilang, saya yakin Tuan Guru ternyata belum bisa menjadi wali, saya bilang. Maksudnya wali nikah, karena anak beliau laki-laki. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya tidak menyampaikan tausiah, saya tidak menyampaikan ceramah. Pagi tadi saya coba orat-oret, tertulislah beberapa lembar yang entah sajakah namanya, entah puisi, entah pantun, tapi cobalah Bapak Ibu nilai nanti di akhirnya apakah layak disebut pantun, ya Ustaz Subli, ataukah layak disebut prosa, wallahu a'lam. Karena ini tidak ada wazan dan tidak ada qafiyahnya. Dalam ilmu syair, dalam bahasa Arab, itu harus ada wazan, harus ada qawafi. Kalau tak percaya Bapak Ibu, tanya sama Kiai Hanafi. Beliau Kiai kami yang paling paham ini tentang sajak, tentang prosa ini. Baik, pada kesempatan yang baik ini, saya hanya membacakan ini saja. Kalau mungkin agak gemetar-gemetar, saya nanti Pak Gubri mohon maaf. Ya, ini ada dua orang gubernur di depan saya. Ada yang sudah jadi gubernur, ada yang apa, Pak Endar? Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan membacakan hasil oretan pada hari ini. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya yang menyampaikan, dan begitu juga hendaknya kepada hadirin hadirat yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Grogi saya, Ustaz. Apa doa supaya tak grogi? Wah, mana Ustaz? Ada wiridnya biasa ya. Allahumma. Itu kan mah, itulah nyindir nampaknya tuh. Capek lah Ustaz, kami lah litak kok kecanya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh, provinsi itu ya. Syekh Silau gelarannya tersebut dalam hikayat. Ke Makkah belajar agama,
berbilang tahun khatamlah sudah. Putrinya Siti Aminah bercucu Hajjah Rohana, Abdul Samad cicit laki-lakinya. Akan halnya cicit ini berseri bercita-cita ke lembah Nil berjelaga, omaknya bertitah. Putus tali layang-layang, robek kertas tengah bingkai, hidup nanjangan mengepalang, tidak kaya berani pakai. Laut sakti rantau bertuah, tak kayu jenjang dikeping, tak bungkal diasah. 4 tahun di Al-Azhar berkira, bersambung kaji di tanah Maghribi, kehendak ilahi mendapat PhD di Omdurman Islamic University. Sempurna profesor dari Sultan Syarif Ali. Rupa hidup yang berhakikat, tidak landai selalu jalan makrifat. Bila badan masih dikandung hayat, pahit manisnya mesti didapat. Selama dunia masih tetap dunia, lagu langgamnya itu-itu juga. Jangan letih di medan perjuangan, semua berjalan di atas kehendak Tuhan. Tersebutlah pula Fatimah namanya, Az-Zahra pelengkapnya. Tayammunan dengan putri Nabi, semarak kalbunya dengan kalam ilahi, elok budi, tinggi pekerti. Binti Salim, bin Salih, bin Said Barabut, Jiddu Said, jauh melangkah dari Yaman ke Jombang hijrahnya. Setitik embun ke bumi, berpuasa awan ke langit, dibakar kemenyan putih. Disebut niat dan kaul, asam di gunung, garam di laut. Engkau dan dia tidak mencari, sama saling tak mengenali. Terbuhul ikatan di Ramadan yang suci. Lalu hadirlah Sami, Ahmad yang terpuji, suluh lentera hamba Allah, buah hati pengarang jantung, pelerai demam ayah bunda, pandai ke tengah dan ke tepi. Awal malam yang mulia, tangismu pecah di area bunda, senang hati segantang penuh pada malam Jumat yang utuh. Wa ma ukhira waladu Abdis Samadi wa Fatimata ila maw'idi miladihil maqdur illa litaktamila lahu asbabus sa'di wal hubur bi ummin tastahiqquhu bi qadri ma yastahiqquha wa taliqu bihi ma yazdadu miha fal waladu mizaju ummihi wa abihi wa laqad yuqasul ba'idu 'alal qarib wal gha'ibu 'alal hadir fal ka'anni bihi yashibbu wa fi burdayhi rif'atun malayuwiyah wa wasamatun yamaniyah yasuddu bil ula siddatal asad wa bil ukhra riqqatal 'alili fi riyadiz zahra wa bi wa yahdihi fi hadza wa zak 'aqlun wa hikmah istajma'aha min abihi wa ummihi fa akrim biman jama'a Allahu lahu husnaz zahiri wal batini wa jamalal khulqi wal khuluqi. Tidaklah engkau lahir wahai anak pada milad yang ditentukan kecuali demi asbab keluhuran dari seorang ibu berdarah Yaman negeri aulia dan ayah titik rasam ulama Syekh Abdurrahman namanya. Engkau adalah paduan ayah bundamu pada bedung yang membalutmu kini bagai burdah kemuliaan ahli ilmu bertitah ketampanan sempurna. Jangan ditutuh ditebangi kayu ara puntaran benang, jangan rusuh digamangi, bersama Tuhan Sami kan menang. Gaba-gaba di laman tangsi dibuat anak bagai mainan, sabar-sabar menahan hati, hujan panas berbalasan. Pegang erat tali Tuhanmu, ahlus sunnah wal jamaah, iman, Islam dan ihsan. Bila ada yang bertanya, di manakah dia? Di bayang fajar menyingsing, di ombak memukul karang, di puncak langit yang tinggi,
di kepul asap jerami, di sinar surya yang gurup. Di manakah engkau Tuhanku, di ayun buayan ibu, di gagah dewasa muda, di lemah badanlah tua, di bujur mengukur panjang, di kafan pembungkus badan, di kubur pusara sepi. Katakanlah wahai Ananda Sami, engkau ya Ilahi, jauh tidak berantara, engkau dekat, dekat tidak bersatu, engkau ya Tuhanku, ada dalam dadaku. Ini risalah dari murid ayahmu, Zul Ikrami namanya, yang tertawan dalam dosa-dosanya. Bila ku mati kelak, risalah ini menjadi bukti, hormatnya akan Datuk Seri Ulama, berikut pula pada anak zuriatnya. Ini risalah selesailah sudah, tiada wazan tak ada kafiah, bersempena walimah akikah, di rumah Haja Omak Hajah Rohana, 24 Februari 2022. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh elok susunan kata Arab dan Melayu tergabung dalam satu prosa Ustaz Zul Ikrami. Saya tak pandai memonten Ustaz, tapi yang jelas tak pernah kami buat macam ini Ustaz. Baru sekarang kami buat macam ini dan terbaik pula, mudah-mudahan menjadi sebuah kelindan adat Melayu dan bumi dan adat dan agama Islam akan kita hidupkan terus, mulai dari Datuk Seri Ulama Setianegara akan terus kita bawa ke mana-mana, tak akan hilang Melayu. Betul Pak Endar ya? Tak akan hilang Melayu di bumi Riau insyaallah. Pak Ahmad, kita mohon dukungan Pak Ahmad. Sehingga ini akan kita hidupkan terus. Di kita ada penulis-penulis, ada para pujangga yang insya Allah siap untuk menegakkan adat Melayu yang akan terus berkibar di negeri Riau dan semenanjung Melayu insya Allah. Sebagai keberkahan acara ini ditutup insya Allah dengan doa yang akan disampaikan oleh sahabat Ustaz Abdul Somad yang tadi imamnya Ketua Basnas Kota Pekanbaru, maka doa pula dari Ketua Basnas Provinsi Riau. Sehingga berkumpullah di rumah Omak ini, ada Ketua Basnas dari kota sampai provinsi, ada pula Ketua ITWU. 2024 kita kuasai Riau dengan ziswaf insyaAllah. Allahu Akbar. Ya Pak Ahmad? Dah berkumpul ketiganya Pak Ahmad. Ustaz Masri Hari Hasan kami panggil dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulai dengan membacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan forum ini, apa namanya, acara ini menjadi acara yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna la tad'na ya Allah dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan. Engkau yang menciptakan, Engkau yang menitipkan. Hari ini Engkau titipkan kepada guru kami keturunan, jadikanlah dia anak yang soleh, yang menjadi cahaya mata bagi kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan bagi umat ini,
dan menjadi penerang bagi bangsa ini. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam kehidupan, panjangkanlah umurnya, berkahilah rezekinya, dan luaskanlah perjalanan hidupnya, ya Allah. Jadikanlah perjalanan hidupnya terang dengan cahaya hidayah-Mu, ya Allah. Berikan bimbingan kepadanya di dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Melindungi, kepada-Mu kami titipkan keselamatan anak kami ini. Berikan ia perlindungan di dunia dan di akhirat. Jauhkan ia dari sifat dengki orang lain. Berikan kepadanya hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tunjukkanlah jalan hidup yang benar kepada anak kami ini. Tunjukkanlah jalan hidup yang benar kepadanya, ya Allah. Berikanlah hal-hal yang baik kepadanya, ya Allah. Jadikanlah ia saleh, saleh di dunia dan juga saleh di hari akhirat kelak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya tak dapat berpantun, tuan-tuan, karena pantun kalau dibandingkan dengan yang tadi kalah semua. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat kepada Abang Dah atas karunia yang Allah berikan ini. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mas Riyadi yang sudah memati acara ini dengan doa. Berbagai doa kebaikan kita panjatkan. Semoga doa ini tak terputus. Ini awal dari doa kita, dan selanjutnya kita akan saling mendoakan. Jauh fisik kita, tapi kita tak pernah lepas dari saling mendoakan. Sebab kita ini butuh dengan doa orang-orang baik di sekitar kita. Mudah-mudahan doa-doa itulah akan terus menghubungkan kita dan akan persuakan kita di akhirat nanti, insyaAllah. Saya berterima kasih atas semua jemputan yang hadir, dan mohon maaf salah dan kurang, mulai dari kedatangan sampai nanti kepulangan. Setelah ini kami menjemput Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama merasakan kesyukuran kambing yang sudah diakikahkan untuk Ananda Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Sehingga setelah ini acara kita ramah tamah. Untuk tempat makan kami persilahkan. Kalau ada yang ingin makan di saung, boleh bawa ke situ. Kalau nanti duduk di sini, kita duduk bersama, berhampar duduk bersama, duduk di tenda pun silahkan, atau dibawa ke saung satu lagi juga dipersilahkan. Yang jelas tempat ada dua di depan kita. Mohon maaf ibu-ibu, minta izin yang di sebelah situ, yang ini untuk tempat bapak-bapak mengambil menu yang akan dimakan malam hari ini. Saya lagi terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.